DPD LDII Kota Depok bersama DPD LDII Kota Administrasi Jakarta Selatan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan menggelar turnamen sepak bola persahabatan pada hari Jumat 12 Mei 2023. Kegiatan tersebut bertempat di Stadion Haji Abdul Malik Pik, Limo Depok, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD LDII Kota Depok Haji Hairul Baihaqi mengatakan, dengan pertandingan persahabatan sepak bola itu, dapat membangun komunikasi yang baik antara LDII dengan pemerintah, serta memperkuat kerjasama antar tim. Tentunya selain kerjasama yang sifatnya formal, kegiatan yang non-formal seperti ini, kekeluargaan dan silaturahim dengan pemerintah Kota Depok, dan sekaligus juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan juga DPD LDII Kota Administrasi Jakarta Selatan, ini kegiatan yang sangat positif bagi kita semua dan merupakan salah satu momentum yang luar biasa untuk bisa saling merekatkan dan mendekatkan diri. Tidak selamanya satu masalah itu diselesaikan dengan secara formal. Sementara itu, Ketua Persatuan Sepak Bola Korps Pegawai Republik Indonesia atau PS Korpri Kota Depok, Ihsan, mengapresiasi kegiatan yang dihelat oleh LDII. Menurut Ihsan, ini menjadi momentum yang baik dalam menjalin silaturahim serta menjaga kebugaran tubuh dengan olahraga sepak bola. Ini adalah ajang silaturahim ya, terutama untuk olahraga sepak bola. Di samping kita tujuan silaturahim, kita juga cari sehat ya, karena memang kesehatan itu perlu ya kan gitu. Friendly match tersebut merupakan kolaborasi antara LDII dengan Pemkot Depok yang sebelumnya sudah bekerjasama dalam bidang olahraga, lingkungan, serta sosial. Dengan terjalinnya kegiatan tersebut, dapat terus mendukung visi dan misi Kota Depok yang maju, berbudaya, serta sejahtera.